pilih track yang mana kita bertanya. Saya nak tengok berapa hebatnya idola pemotoran dan ikon yang dilatih tu. Dan cabar topa. Mana budak-budak baru nak up yang agung-agungkan dia pun saya over sekali. Kamu. Susah lah kalau Menteri Satgam macam ni. Serius lah aku cakap. Hello hello guys, welcome to Mr. Idea Go. Baru-baru ni saya tengok lah Menteri Bangang, dia panggil Mamat mana entah, datang ofis dia, jadikan dia tu ikon pemotoran negara. Menteri, ikon tu satu nama besar tau. Bukan sesenang boleh bagi. Yang benar-benar layak boleh dapatkan ikon tu, nama perkataan ikon tu, nama besar. Tak sekolah ke Menteri? Clap. Sesuai. Banyak lagi lah boleh jadikan ikon pelumba-pelumba negara yang bawa nama Malaysia. Zamri Babu sampai koma, Khairik dan Pawi sampai putus jari, Hafiz Syahrin berlanggar motor hampir nyawa hilang. Itu boleh jadikan idola. Janganlah style tangkap muat. Ni Tulang keting. Okay. Bye. Dah. Bye. Lagi. Bye. Kau. Diorang ni race halal bukan race haram. Tahulah umur 18 kan dah boleh mengundi. Tapi jangan terdesak sampai tak boleh nak berfikir mana yang betul mana yang salah. Hei, susahlah kalau Menteri Satgam macam ni. Serius lah aku cakap. Kau buat apa tu ni? Kepala panang kau lah. Banyak lagi pelumba Malaysia yang telah harumkan nama Malaysia ni. Kau start motor, kau pergi carilah pelumba-pelumba yang kat Malaysia yang masih ada lagi. Itu boleh jadikan idola. Itu boleh jadikan ikon. Saya nak tanyalah pada Stopa, kalau anda betul-betul legend, anda betul-betul ikon dalam kesukan pemotoran ke dalam dunia pemotoran ni, saya sediakan satu racing suit, full set helmet dengan kasut, motor pun saya cuba usaha sediakan. Pilih track yang mana kita bertanding. Saya nak tengok berapa hebatnya idola pemotoran dan ikon yang dilatih tu. Okay? Dan cabar topa. Main masuk track, tanding dengan saya. Kita tengok siapa lebih ikon dan siapa yang layak digelarkan idol pemotoran. Mana budak-budak baru nak up yang agung-agungkan dia pun saya over sekali. Mana yang rasa nak tanding dengan saya? Saya mengalu-alukan kamu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!